Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lens News, berita terupdate seputar SMA Trans Science Tebuireng. Hari ini 17 Agustus 2024 kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Upacara ini digelar sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Saya Gafara Adrina Falah dan saya Aijah Rizka Alia Zahra melaporkan langsung dari Pesantren Sains Tebuireng. Upacara dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka SMA Trans Science Tebuireng. Mari saksikan momen yang menggugah rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Hari ulang tahun Merdeka Negara Republik Indonesia ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024, jam dimulai. Laksanakan. Selesai. Lapor Pluton 5 siap, laporan selesai. Lapor Pluton 10 siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Mari kita mas. Mari mas. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Nyai Farida sebagai pembina upacara hari ini. Assalamualaikum Bu Nyai. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi, apa pesan bagi para santri, khususnya santri SMA Trans Science Tebuireng dalam rangka Dirgahayu RI ke-79 ini? Nah, kalian harus bersyukur karena negara kita sudah merdeka dan para pendahulu-pendahulu kita yang berjuang, kita sekarang harus meneruskan kerja keras mereka, kita harus meneruskan apa-apa yang telah dikerjakan oleh beliau-beliau. Terima kasih atas waktunya, Bu Nyai. Sekarang saya sedang bersama Ustaz Tendika selaku Wakil Sarana Prasarana SMA Trans Science Tebuireng. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Iya. Bagaimana pendapat Ustaz terkait tema upacara hari ini, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju? Baik. Terkait dengan tema upacara HUT RI yang ke-79 hari ini sebenarnya adalah sebuah momen yang sangat bersejarah bagi kita sebagai warga negara Indonesia, karena pada tahun ini Presiden juga akan meresmikan penggunaan perdana terkait dengan Ibu Kota Nusantara, dan kita berharap doa baik dari kita semuanya sebagai warga Indonesia bahwa pada tahun ini Indonesia akan memiliki semangat baru dengan adanya Ibu Kota baru untuk pembangunan, dan juga tentu dalam konteks yang lebih kecil di Pesantren Sains Tebuireng ini, kita patut untuk ikut bersuka cita, patut ikut menyemarakkan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para pejuang kita. Oke, terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Sekarang saya sedang bersama Ustaz Imin selaku pengajar di SMA Trans Science Tebuireng. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya pendapat Ustaz terkait upacara hari ini dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju bagaimana? Saya pikir upacara hari ini bisa menjadi refleksi bagi seluruh santri dan sekitar akademika di Pesantren Tebuireng juga. Terutama jika kita menilik tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Saat ini seperti yang kita ketahui, Indonesia
sedang membangun wajah baru, entah dengan pembangunan ibu kota dan lain sebagainya. Saya pikir ini bisa menginspirasi para santri di sini untuk menjadi lebih maju dengan wajah baru Indonesia. Oke, terima kasih Ustaz atas pendapatnya. Semoga Indonesia semakin maju dengan memori hari ini. Terima kasih Ustaz. Dengan semangat proklamasi, mari terus berjuang dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, jaya, bersatu. Saya Gafara Adelina Fala. Dan saya Aida Rizka Alia Zahra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.